Pelumba muda negara, Hakim Dennis Ramli berada di landasan terbaik untuk memburu masa depan yang lebih cerah dalam kerjaya sukan pemotoran. Hakim yang menyertai dua kejuaraan pada musim ini iaitu Asia Talent Cup ATC dan juga Europe Talent Cup ATC dilihat berada pada tahap prestasi luar biasa dengan mendahului carta keseluruhan saingan peringkat Asia. Dengan berbaki 4 pusingan, pelumba berusia 15 tahun itu sedang mendahului carta keseluruhan ATC dengan 72 mata, manakala dua pelumba Jepun, Shinya Ezawa dan Oman Odaki, masing-masing berada di tangga kedua dan ketiga dengan 71 dan 54 mata. Begitupun bagi pengurus pasukan SIC Racing Zulfahmi Khairuddin, dia enggan memberikan tekanan kepada pelumbanya itu meskipun yakin Kim mempunyai fokus serta motivasi yang terbaik untuk memberikan saingan kompetitif kepada pencabar lain. Dia ada kejuaraan yang perlu diberikan tumpuan iaitu ATC dan ETC. Tidak perlu tergesa-gesa merancang perjalanan kariernya. Masanya akan tiba sekiranya dia melakukan yang terbaik di ATC dan ETC. Ini kerana kita nampak sekiranya dia menunjukkan prestasi di ATC, masa depan untuk dia itu ada dan pastinya Donna akan menyokong pelumba itu. Selain itu, kita boleh lihat pelumba Jepun sentiasa mendominasi ATC, namun pada kali ini tampak kita mempunyai ruang untuk mengekalkan posisi di nombor 1. Namun begitu, saya tidak mahu memberikan tekanan kepada beliau untuk kekalkan kejuaraan, kata Zulfahmi. Dalam saingan ETC, Hakim sudah mengumpul 75 mata untuk berada di tangga kelima keseluruhan. Dikala saingan musim hanya berbaki 2 pusingan saja lagi, iaitu di Lita Mortalain Aragon pada 9 Oktober dan Lita Ricardo Tormo 30 Oktober ini. Dia sangat bermotivasi dan pelumba paling berbakat yang kita ada setakat ini. Dia mempunyai disiplin yang bagus, jadi saya rasa kita perlu merancang dengan teliti perjalanan kariernya supaya tidak akan kesilapan seperti dialami pelumba sebelum ini. Ini kerana saya melihat Hakim mempunyai masa depan yang cerah. Dia mendahului ETC dan berada kelima di keseluruhan di ETC. Kita tak jangka dia sebaik ini pada tahun ini. Namun saya tahu semangat dia dan hidup matinya nak menunggang motosikal dengan lebih laju, dan semangat orang Terengganu ini lain macam sedikit. Jadi saya rasa untuk karier Hakim kita kena rancang dengan teliti, katanya dalam perancangan membawa pelumbanya itu menyertai pemilihan kejuaraan Red Bull Cup hujung musim ini.